Ini kan memang salah satu tugas saya sebagai Kapolda untuk melakukan pengecekan, kemudian melihat secara langsung terutama kegiatan-kegiatan kepolisian yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, gitu. Jadi kalau istilah sidak itu kan sepertinya kan tiba-tiba, gitu ya. Okay. Jadi ini akan saya lakukan terus terhadap beberapa satuan fungsi khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yeah. Hari ini saya datang ke Satlantas Polresta Manado, ya pastinya ingin melihat situasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, kemudian kesiapan dari anggota dalam memberikan pelayanan, khususnya pelayanan pembuatan atau permohonan SIM oleh masyarakat, mereka sudah sesuai dengan ketentuan yang digariskan, itu yang saya melihat bahwa yang pertama semua anggotanya siap, meskipun sudah siang, tapi mereka tetap berada pada posisinya masing-masing. Kemudian menurut saya secara umum ruangan kebersihan hanya perlu pembenahan sedikit saja, perlu dirapikan sehingga mungkin masyarakat lebih nyaman lagi berada di sini. Mungkin ada beberapa aplikasi yang tidak berfungsi, tapi karena itu merupakan kewenangan dari penyedia barangnya, dari pihak ketiga, dari outsourcingnya, segera nanti kami komunikasikan dengan pihak Korlantas untuk bisa diperbaiki, kemudian dihidupkan kembali sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Tidak ada menggunakan antrian manual, tapi menggunakan antrian dengan menggunakan teknologi informasi atau IFO. Lagi pemohon yang baru jadi ini. Itu Pak ini. Semuanya. General. General.